selamat datang di channel Liverpool News. Channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami. Karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Gaji Sadio Mane masih di bawah Robert Lewandowski. Setelah mendapatkan Darwin Nunes di bursa transfer musim panas 2022, Liverpool mencapai kesepakatan dengan klub raksasa Bundesliga Bayern Munchen untuk melepas Sadio Mane. Sadio Mane dikabarkan akan dikontrak selama 3 tahun oleh Bayern. Sadio Mane mengantongi 100.000 pounds atau 1,81 miliar rupiah per minggu di Liverpool. Sadio Mane akan menerima gaji 250.000 pounds atau sekitar 4,53 miliar rupiah per pekan di Bayern Munchen. Jumlah tersebut naik 2,5 kali lipat dibandingkan gaji Mane di Liverpool. Sadio Mane ternyata sekedar menempati posisi ke-8 dalam daftar pemain Bayern Munchen dengan bayaran tertinggi. Sadio Mane rupanya langsung menyalip gaji bek tengah Bayern Munchen, Lucas Hernandez. Lucas Hernandez kini menempati urutan ke-9 pemain dengan gaji tertinggi di Bayern Munchen. Lucas adalah pembelian termahal Bayern sepanjang sejarah. Lucas Hernandez menerima gaji 240.000 pounds atau sekitar 4,35 miliar rupiah per pekan. Adapun pada posisi puncak daftar gaji tertinggi di Bayern Munchen diisi oleh Robert Lewandowski. Lewandowski mendapat 369.000 pounds atau 6,69 miliar rupiah per minggu. Liverpool gaet Asensio. Angkut nggak nih? Asensio yang sudah mulai tergusur posisinya di Real Madrid dikabarkan akan segera cabut dari Santiago Bernabeu. Manchester United lagi-lagi jadi pesaing Liverpool. Dua klub ini dikabarkan meminati jasa Asensio. Liverpool tertarik untuk mendatangkan Asensio sebagai opsi alternatif di lini tengah dan lini depan mereka. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp ingin melakukan perombakan secara masif agar klubnya siap menghadapi musim 2022-2023. Asensio yang masih memiliki kontrak di Real Madrid hingga 2023 jelas akan membuat Liverpool dan Manchester United mengeluarkan uang. Kabarnya, Real Madrid diperkirakan mematok harga yang cukup tinggi untuk Asensio. Selama 6 musim berseragam Real Madrid, Asensio hanya memainkan 235 laga di berbagai kompetisi. Dari 235 laga itu, Asensio juga hanya mencetak 49 gol dan 29 assist untuk Real Madrid. Liverpool dan Manchester United setidaknya harus membayar sebesar 40 juta euro atau sekitar 623 miliar rupiah. Tuntutan Mohamed Salah. Liverpool siap kehilangan Mohamed Salah. Jurgen Klopp yang kontraknya akan habis pada 2023 memutuskan untuk memperpanjang masa baktinya di Anfield hingga 2026. Hal ini bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi Mohamed Salah untuk mau bertahan lebih lama dan mengurangi permintaan kenaikan gaji yang diinginkannya. Baru-baru ini, Mohamed Salah juga mengutarakan bahwa jika pergi dari Liverpool, ia bakal membela tim rival. Mohamed Salah sendiri sebelumnya mengutarakan keinginannya untuk bisa bertahan di Liverpool lebih lama. Bahkan Mohamed Salah berharap bisa mengakhiri karir sepak bolanya di Liverpool. Salah satu faktor keinginan bertahan Mohamed Salah, selain gaji, bisa juga pengaruh dari adanya Jurgen Klopp selaku pelatih. Mohamed Salah disinyalir menginginkan gaji senilai 4.000 pounds atau 7,2 miliar rupiah. Akan tetapi Liverpool sepertinya masih berpikir ulang untuk mengiyakan permintaan tersebut. Pasalnya, jika Mohamed Salah mendapatkan gaji dengan nilai tersebut, hal itu akan merusak struktur gaji yang ada di Liverpool. Bukan rahasia lagi bahwa Klopp adalah pelatih yang mampu mengeluarkan semua potensi yang dimiliki Mohamed Salah selama di Liverpool. Bisa dipastikan Liverpool tampaknya tak keberatan jika harus melepasnya andai gagal menemui kesepakatan.